Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Ya. Apa? Kibroto Seno. Kibroto Seno. Anda mengundang saya tujuannya ke sini untuk mengajak saudara. Mengajak duel. Ya. Anda sebagai apa di sini? Sebagai pokoknya penguasa, semua penguasa. Penguasa Dukun Santet. Ya. Rajanya Dukun Santet. Ya, betul. Anda udah siap bertarung di Broto Seno. Apa yang Anda punya, ilmu apa aja? Sambar badai, semua. Maksudnya? Bisa mendatangkan semuanya. Bisa menangkap petir? Ya. Bisa menghalaui badai? Ya. Dan bisa menyetop ombak? Betul sekali. Anda yang bernama Ki Broto Seno? Betul. Diundang ke sini saya, Yan Guru, tujuannya untuk? Karena saya tidak terima dengan kawan-kawan saya, kamu musnahkan, kamu hancurkan, begitu, kamu ingsapkan. Di sini saya ajak perhitungan kamu. Jadi sahabat-sahabat, dia adalah Ki Broto Seno. Broto Seno ini adalah dukun sakti, katanya semua para dukun santet. Dia bisa menangkap petir, menangkap hujan, menghalau ombak, menghalau hujan, maksud Kang Yan Guru, sahabat-sahabat. Sudah berapa lama Anda menjadi dukun? Saya 15 tahun. 15 tahun? Ya. Ya, di mana Anda bergurunya? Berguru saya di hutan-hutan Belantara. Di hutan-hutan Belantara? Ya. Lalu mengundang saya di laut ini untuk apa? Untuk mencoba kesaktian kamu di laut sini. Ya udah, buktikan. Saya ingin tahu, buktikan kekuatan Anda. Oke, sahabat-sahabat, jadi Ki Broto Seno ini ingin mengetes Kang Yan Guru. Seno ngundang kekuatan petir, kekuatan ombak, kekuatan angin, semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemesanan produk Yan Guru, guru bisa melalui COD dari aplikasi Shopee. Klik Shopee, lalu cantumkan di situ Yan Guru. Yan Guru. Lalu klik di situ ada produk, ya. Di situ ada produk. Nah, tinggal pilih jamu ruqyah, madu ruqyah, air karoma, madu tunggal, sapu tangan asma Yan Guru, sorban al-laduni Yan Guru, atau air zam-zam Yan Guru. Insyaallah di sini produk-produk Yan Guru bisa mengobati berbagai macam penyakit medis maupun non medis. Dan di situ ada garam asma untuk pelarisan usaha. Oke, terima kasih. Bagi yang mau pesan melalui COD silahkan klik di Shopee Yan Guru. Terima kasih. Wah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Ya, keluarkan semua ilmu Anda. Petir, hujan, badai, kumpul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yahduna bi syai'in min amri illa bima syaa'a wa sa'a kursiyyuhu samawati wa al-ardi wa la yahduna bi qawlihi wa huwa la ilaha illa huwa. Allah. Allah. Ayo, buktikan lagi. Keluarkan ilmumu semua. Jangan bangga dulu. Silakan. Saya akan memanggil rajanya semua raja. Penguasa laut, penguasa okay, darat. Sahabat-sahabat, biarkan kita uji aja ilmunya Ki Broto Seno ini. Langit. Allah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La haula wa la quwwata
ilaha illallah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Allahu akbar. Oke, kita akan kunci ya sahabat-sahabat. Maju kameramen. Kameramen. Maju. Kita akan coba kunci ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah Abdul Jabbar. Allah. Allah. Oke, jadi sahabat-sahabat, dia adalah Ki Broto Seno. Ki Broto Seno ini mempunyai ilmu bisa menangkap petir ya. Bisa menghalau hujan dan bisa menahan ombak, sahabat-sahabat. Dia adalah dukun sakti, tapi sayangnya ilmunya ini dibawa untuk kesesatan. Mau bertobat tidak kamu? Hah? Buat apa bertobat? Kalau kamu tidak mau bertobat, maka kamu akan sengsara, badan kamu akan saya bikin panas kamu. Hah? Tidak. Kenapa? Lebih baik saya mati saya. Kita bakar saja dia biar menjerit sampai ampun, karena ilmu dia sudah tidak bisa berfungsi lagi, sudah Kang Yan Guru cabut, sahabat-sahabat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, barik lana bi haiki Sulaiman, bi talbin talbin wa ahli al-ba'dri ya Allah. Panas. Allah. Panas. Allah. Allah. Ampun. 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 Panas. Sembuhkan dia. Sembuhkan. Alhamdulillah. Allah. Oke. Sahabat-sahabat. Jadi intinya janganlah takut sahabat-sahabat sama yang namanya dukun apapun. Entah itu dukun santet, entah itu dukun sakti. Intinya tidak usah takut. Perbanyaklah istighfar saja kepada Allah. Karena diri kita bila mana selalu menyebut asma Allah, maka kekuatan hitam, kekuatan sesat, kekuatan santet, sihir apapun tidak akan tembus ke diri kita sahabat-sahabat ya. Intinya begitu. Intinya sesusah apapun diri kita, semiskin apapun diri kita, jangan sampai diri kita bersekutu sama yang namanya dukun, karena dukun itu akan menyesatkan diri sahabat-sahabat ya. Kang Yan Guru di sini memberikan suatu edukasi yang terbaik. Mudah-mudahan sahabat-sahabat hindarilah yang namanya perdukunan-perdukunan ilmu sesat, perdukunan-perdukunan ilmu hitam, sahabat-sahabat ya. Selalu tetap semangat bagi sahabat-sahabat dimanapun berada ya. Karena ini adalah perjalanan Kang Yan Guru. Bila mana ada kata-kata Kang Yan Guru yang menyinggung hati sahabat-sahabat, Kang Yan Guru memohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi begitu sahabat-sahabat ya. Kita akan coba dukun ini kita tanya, kita sadarkan lagi. Sudah berapa orang yang disantet oleh dia? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. La haula wala quwata illa billah. Allahu akbar. Bangun. Bangun. Tobat kamu. Ya tak dah. Hah? Ya saya mau bertobat. Itu kamu bertobat? Yang penting saya dikasih, keluarga saya dikasih kecukupan untuk berkehidupan, terutama ya ekonomi. Kamu sudah tidak akan mau mengulangi perbuatan kamu lagi? Tidak, tada. Kamu sudah berapa orang yang kamu santet selama 15 tahun? Hah? Hampir ratusan. Ratusan orang? Iya. Jadi sahabat-sahabat Ki Broto Seno adalah sudah banyak menyantet targetnya ya. Kalau kamu menyantet itu sekali bayar berapa orang yang nyuruh nyantet kamu itu? Pokoknya kalau santet yang ringan-ringan itu 15 juta. 15 juta? Iya. 15 juta itu dibikin seperti apa? Sakitnya. Dibikin sakit? Perut sakit. Terus? Kayak pokoknya mata nggak ngelihat gitu. Mata nggak ngelihat? Ya. Begitu? Ya. Kalau santet tingkat tinggi seperti apa? Tingkat tinggi itu langsung sakit, mati langsung. Langsung meninggal? Meninggal langsung. Kamu sudah banyak dosa, kamu bertobat kepada Allah kamu. Iya, tadi. Jangan dilakukan perbuatan seperti ini lagi ya. Iya. Intinya saya tidak mau bertobat ini. Dimanapun ada kemungkaran, dimanapun ada kesesatan, dimanapun ada dukun santet, akan saya kejar terus sampai dimanapun. Walaupun dia ritual, cara kasarnya dia ada di tengah laut, akan saya datangi. Ya, tidak akan bisa bersembunyi. Pokoknya kemanapun lari akan saya kejar. Kemanapun Anda bersembunyi, pasti akan ketemu para dukun-dukun santet. Paham kamu? Paham, Tante. Ya, jangan kamu ulangi lagi. Iya, Tante. Oke, sahabat-sahabat, Ki Broto Seno sudah bertobat. Dia tidak akan mau mengulangi lagi. Mungkin akan nanti Kang Yan Guru akan... dia ini kita sucikan, sahabat-sahabat, untuk bertobat sungguh-sungguh menjadi taubatan yang nasuha, sahabat-sahabat, ya.
Oh ya, bagi sahabat-sahabat nanti yang mau ingin silaturahmi kepada Padepokan Kang Ian Guru, nanti hubungi admin yang sudah tercantum di bawah ini ya sahabat-sahabat ya. Jadi bagi sahabat-sahabat dimanapun berada, intinya hindarilah yang namanya kesesatan, hindarilah yang namanya santet, hindarilah yang namanya tenung, guna-guna sihir. Intinya jangan takut sama yang namanya seperti itu sahabat-sahabat. Yang kalian takutkan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah berzikir kepada Allah, perbaiki sholat kita, perbaiki amalan kita, maka insyaallah diri kita akan diberikan keselamatan dunia dan akhirat sahabat-sahabat ya. Jadi mungkin Kang Ian Guru cukup seperti itu saja dulu sahabat-sahabat ya. Intinya Kang Ian Guru memohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada kesalahan-kesalahan Kang Ian Guru yang disengaja maupun tidak disengaja ya. Kang Ian Guru memohon maaf yang sebesar-besarnya. Bagi sahabat-sahabat juga nanti yang mau pesan seperti madu ruqyah, jamu ruqyah, air karomah, khasiat untuk mengobati berbagai macam penyakit medis maupun non-medis, sahabat-sahabat bisa kunjungi aplikasi Shopee, ketik Shopee, lalu ketik Ian Guru. Di situ ya ada produk-produk seperti jamu ruqyah, madu ruqyah, air karomah, khasiat untuk mengobati berbagai macam penyakit medis maupun non-medis syariatnya ya. Tetap hakikatnya kita meminta kepada Allah. Karena kesembuhan kita diwajibkan untuk bersyariat manusia itu ya sahabat-sahabat ya. Dan bagi yang mau pesan garam asma untuk pelarisan usaha, sahabat-sahabat bisa juga kunjungi Shopee COD juga. Tinggal klik Shopee, ketik Ian Guru. Di situ ada garam asma untuk pelarisan usaha, sahabat-sahabat yang mau jual tanah tidak laku-laku, jual rumah tidak laku-laku. Coba saja sahabat-sahabat pesan bersyariat garam asma dari Kang Ian Guru, bisa kunjungi Shopee COD ya. Ketik Shopee, klik Ian Guru di situ sahabat-sahabat ya. Intinya taburkan saja di tempat usaha Anda, taburkan saja di tanah yang mau dijual atau rumah yang mau dijual, insya Allah mudah-mudahan akan lancar sahabat-sahabat. Kang Ian Guru selalu mendoakan bagi sahabat-sahabat dimanapun berada, dan Kang Ian Guru memohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada ucapan-ucapan Kang Ian Guru yang disengaja maupun tidak disengaja yang menyinggung hati sahabat-sahabat ya, karena kesalahan datangnya dari saya, benaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Kang Ian Guru, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.